Oke, brother, apa kabar kalian semua? Sekarang mungkin gue ini tidak live ya, tapi gue mungkin akan apa tuh namanya mengupload video ini di hari Senin. Jadi selamat hari Senin. Dan untuk mengurangkan beban kalian di hari Senin ini, gue mau ngebagi lagi nih salah satu website game gratis yang bisa langsung kalian mainin tanpa harus kalian download, brother. So, kalau buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, brother. Karena selain gue ngasih kalian situs game gratis kayak gini, gue juga ngasih tutorial, gue juga ngasih tahu gimana caranya make emulator gaming kayak PS1, PS2, PSP yang kayak gitu-gitu. Kalian bisa cek di channel gue, oke? Dan gue juga bakal ngasih kalian gameplay-gameplay seru juga. Kalian juga cek channel gue, udah banyak tuh gameplay-gameplay yang bisa kalian nikmatin ya. Bukan nikmatin sih, kalian bisa kalian tonton maksudnya. Dan kalau misalkan kalau kalian suka sama video ini, gue mau ngingetin kalian, jangan lupa like-nya, oke? Karena like itu berarti banget buat gue, brother. Makasih banyak. Ini tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung aja ya, brother ya. Kalian buka browser kalian. Kalian cuma butuh browser, by the way, sama internet. Ya, pasti ya. Gak harus di Google Chrome, kalian bisa di Opera atau di apa tuh nih, Microsoft Edge ini ya. Ya Microsoft Edge atau apapun itu ya. Nah, kalian ketik di sini, saya tidak akan mencantumkan link, brother. Di deskripsi ada sedikit trauma lah. Begitu ya, gue pernah kena peringatan, jadi langsung aja, oke. Gue gak tau kenapa, tapi ini game ini valid kok. Armor Games. Ini kayak Steam, kayak itch.io. Gue juga udah bikin tuh videonya. Kalian bisa cek armorgames.com, langsung aja enter. Nanti tungguin ya. Aduh, kelihatan kan ini? Kelihatan dong. Udah langsung kebuka ya. Dan kalian di sini ada beberapa kategori atau genre. Di sini ada MMO, strategi, shooting, ada action, ada adventure, puzzle. Genrenya kalian bisa milih, tapi di home juga udah langsung disediain. Nah, ini game website Poki nih. Kalau kalian mau lihat videonya ada di sebelah. Yang sebelumnya maksudnya, gue juga bikin tutorial gimana caranya main di sini, kurang lebih sama sih, cuman game-gamenya aja yang beda-beda. Kalau misalkan kalian mau tahu rekomendasi game yang kira-kira yang seru apa nih game yang di sini, kalian tinggal lihat aja, brother. Ini ada yang kotak hijau kan, ada kotak putih yang ada lope-nya. Ini tuh penilaian atau rating, tuh player rating 93 dari 100. Yang kotak putih 25k itu artinya udah dimainin sebanyak 25.000 kali, atau yang tepatnya itu number of plays-nya 24.484 kali, brother. Jadi kalau misalkan kalian mau pengen langsung gitu ya, ah males harus milihin dulu, ngeliatin dulu. Pengen tahu rekomendasinya aja, lihat aja nih, ini 7M, 6M, 3M, 4M. Ini 4 juta kali dimainin, maksudnya gitu, brother. Kita coba salah satu ya, yang langsung di home aja ya. Red of Heroes kita coba ini ya. Nanti kita coba di genre yang lain juga, brother. Kita coba ya. Nah, ini iklan ini, brother. Ini iklan bukan sih? Oh iya, iklan bener, skip ad. Gimana nih mainnya nih? Ini volumenya kegedean gak ya? Maaf ya kalau volumenya kegedean. Gua kecilin dulu deh. Coba nih. Oh iya, ini bisa dimajuin bener. Ini gimana dijajarin? Oke, kita jajarin aja lah. Tidak ada penambang dong. Alright. Kita coba simpen di sini ya. Terus gimana mainnya? Diklik ini yang tengah. Oke lah, kita coba. 231.000. Oh, ini darahnya ya. Ayo semangat para kesatria. Kalian jangan bikin malu aku, ini lagi bikin konten. No, bagian atas. Ya, kalah bagian atas, coy. Ya, ternyata ya. Kok dia diem sih? Si kampret ini kenapa diem? Please log in to your Armor Games account to play the full version of the game. Oke, jadi kita dianjurkan untuk login ya, buat ya demi kalian lah. Login bisa pakai Google nggak ya? Mudah-mudahan bisa pakai Google sih. Oh, bisa pakai Google. Bisa pakai Google, brother, cakep. In-app Lightning 3D. Tart. Turu. Udahlah gitu aja. I would like to receive emails. Nggak usah. Register lah, udahlah langsung.
biar kita bisa langsung menikmati full gamenya ya. Kita masuk lagi ke yang tadi. Ini kan cuman review doang ya gamenya, apakah seru apakah tidak buat kalian. Oke, demi kalian ini brother, demi kalian aku mencoba menggunakan akun gua mendaftar ya. Loading profile data, your first hero, ninja dong, gila aja, keturunan Naruto. Goblins are in the forest, okay. Deal with it, okay, deal with it, man. We fight before. Okay, nice, nice. Iya, siap. Iya, udah ngerti kan tadi udah main. Ih, kok gitu sih, kok stupid sih. Ya udahlah. Ini gue dipaksa buat ngeklik ini ya, mau gue dipindahin juga padahal tadi brother. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting kita menang dulu aja ini. Kita nyobain beberapa stage ya. Oke, okay, nice. Get rewardnya. Ini apa ya? Damage. Cakep, grading to the glorious commander. Nah iyalah, gila aja gue. Pengalaman gue udah banyak di Konoha, coy. Heroes. What can I do? Kita dapat ini ya, dapat karakter tambahan ya. Kita cobain game yang lain ya, shooting gitu. Atau action, shooting dulu lah. Tactical weapon pack. Kita coba ini 500k, ini yang main berada 500 ribu orang. Sejauh ini sih yang gue lihat ini yang paling banyak. Aman, cepet segini main trade-nya. Lagi ini, lagi bahagia. Lagi penuh dengan cinta internet gue. Yalah. Cepet ya segini mah. Loading, please wait. Tactical weapon pack 2. Dan ini juga kalau nggak salah ini bisa juga buat mobile brother, kalian cobain aja ya. Kemarin sih gue udah cobain di HP dan bisa langsung dimainin juga. Cuma memang salah satu kelemahannya ini nggak bisa di full screen. Kalau di PC ya di browser ini nggak ada tanda-tanda buat full screen brother. Kalau di HP gue nggak tahu bisa atau nggak. Karena kemarin pas gue nyobain di HP itu nggak nyoba atau nggak nyari buat nge-full screen-nya juga brother. Mohon maaf ya, kalian coba aja. Tapi nggak di full screen juga seru sih kayak. Ini iklan ya. Iklan ini sudah pasti. Tuh kan iklan lagi. Dua kali dong iklannya. Armor Games. Come on. Oh ini produksi Armor Games langsung ya. Wilkin Games Game Development since 2010. Oke, okay, let's go. Click start. Alah, nggak usah banyak ini. Wah ini kayaknya terlalu ini ya, terlalu berisik ini musiknya. Play di Twitch. Oh ini bisa di download juga. Firing range dulu dong, nyobain. Reload space create target. Oke, maksudnya. Lah. Oh. Ya lumayan sih seru. Space. Wow. Kok ini apaan sih? Again. Ini mah range doang ya. Coba yang lain. Shooter, time attack, shooter. Start, gue gak tahu ini. Gue belum pernah main ini soalnya brother. Belum pernah main game ini sebelumnya. Ini iklan ya, ini iklan. Jadi skip aja kalau misalkan kalian main lagi main game muncul video-video kayak gitu. Pakai apa? MG4 dong. Anjay. Pakai ini dong. Alah. Bentar ini IDM. MG4 ini machine gun ya, MG42. Machine gun 42 maksudnya berada. Oke, reload woy. Reload. Numpuk ini musuh di bawah, bukan musuh, target ini. Ini lumayan lah buat menghilangkan stress game ini berada. Reload woy. Woy reload. Reload ini susah banget bikin tambah stress. Nembakinnya bikin stress pudar, tapi reloadnya bikin tambah stress ya. Oke, reload. Oh, itu reloadnya yang bulat ya. Jadi harus pakai R ternyata. Ini reload sendiri otomatis berada reloadnya. Ini apa banyak ya. Akurasi 53%, bodo amat. Machine gun ini lah. Bodo amat, 53% juga. Oke, nice, yang penting mah skillsnya banyak. Oke. Kira-kira yang berapa nih gua? Kios target leaderboard currently unavailable. Bodo amat lah, ya udah. Lagian gua bukan mau bersaing di sini ya, gua mau happy. Lihat yang adventure ya. Ada idol, ada lain-lain. Ini seru sih buat gua. Kalau khususnya buat main di mobile ya. Kalau misalkan kalian lagi apa tuh namanya? Lagi bete gitu ya di luar, pusing, ya udah main game ini aja. Like quest escape.
chapter 6 berarti. Oh tadi ada ya chapter 5 nya yang sebelah kanan. Iya gak sih? Sekali lagi, sorry asli nih brother, sekali lagi serius. Nih demi kalian brother, biar kalian juga punya point of view ya, gamenya kayak gimana aja. Yang ini di genre adventure juga. Ini di adventure ya, ini mah bukan. Tadi kan shooting udah, action udah, dua game tadi nyobain, yang raid sama yang satu lagi itu apa tadi gue lupa. Sekarang ini adventure brother. Ini pakai Unity juga bikinnya, keren ya. Tapi biasanya suka agak lama karena ini gamenya kayaknya bagus, kayaknya maksudnya grafiknya. Grafiknya agak-agak lebih 3D gitu brother kayaknya ini. Eh dong, cekidot dong. Kasian ini penonton menunggu, woi. Lama ini mah, brother. Lama sekali nih loadingnya. Jadi segitu dulu aja ya kayaknya brother ya. Kalian bisa cobain sendiri gamenya brother. Maaf gue gak full genrenya, karena gue juga nih ada banyak MMO strategi. Jadi yang tadi udah gue cobain shooting sama action doang. Adventure ini kayaknya juga seru, bisa kalian cobain. Ada puzzle, tower defense, idle more. Ada forums juga yang bisa kalian ngobrol, pastinya di forum itu brother. Dan buat brotherku semuanya yang baru pada gabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini brother, channel Nuareka. Karena selain gue ngasih kalian rekomendasi situs game gratis kayak gini, ini legit ya, ini valid banget. Gue juga bakal ngasih kalian tutorial sama tips yang menarik seputaran PC, emulator gaming juga. Kalian bisa cek di channel gue. Kalian bisa lihat juga ada playlistnya. Selain itu gue juga bakal ngasih kalian gameplay-gameplay yang seru dan menarik brother. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, gue mengingatkan kalian, jangan lupa like-nya, oke? Okay? Tuh, ini juga get it on Google Play. Ada berarti di Google Play brother. Dan ini cocok sekali buat, apa tuh namanya? Buat game mobile, buat yang kalian bosen, bete gitu. Aduh, mau game apa lagi ya, bingung gitu. Ini salah satu alternatif buat memperkaya perpustakaan gaming kalian, brother. Game puzzle apa ini? Ini gue harus mikir ya kalau main game ini, kalau gue terusin. So, see you in the next video. Bye-bye. Stay tune di Nuareka ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya, oke? Okay?